Iya, melanjutkan kisah Raja Diah Sindok ya, atau Empu Sindok kemarin ya. Setelah beliau meninggal dunia, kemudian tahta kerajaan Medang Kamulan dilanjutkan oleh putrinya ya, yaitu Sri Isyana Tunggawijaya ya. Dia naiksinya sana pada tahun 947 Masehi bersama suaminya tentunya, yaitu Sri Lohkapala. Dia mulai melanjutkan pemerintahan warisan dari ayahnya ya, Empu Sindok. Waktu pun berjalan tiada terasa, hingga kemudian lahirlah sang putra mahkota yang kelak akan menggantikannya ya, menjadi raja berikutnya, yaitu Raja Medang Kamulan ya, yang bernama Sri Makuta Wangsa Wardana, itu namanya ya. Dan kemudian setelah dewasa, Sri Makuta Wangsa Wardana akhirnya menggantikan ibunya menjadi penguasa Medang Kamulan berikutnya ya, hingga tahun 990 Masehi. Ya, kondisi kehidupan dan suasana kerajaan yang masih aman dan terkendali. Dan tentunya, kerajaan Medang Kamulan masih tetap berdiri dan masih tetap dicintai rakyatnya. Hingga waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, Sri Makuta kemudian melahirkan keturunannya dan diberi nama Mahendra Data, seorang putri yang menawan. Dan tidak beberapa lama kemudian, lahirlah kembali sang putra mahkota dan diberi nama Dharma Wangsa. Mahendra Data kemudian tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik, hingga membuat banyak pangeran dari kerajaan lain ingin meminangnya, hingga kemudian dia menjatuhkan pilihannya ya, kepada seorang raja dari Bali yang bernama Udayana. Dan akhirnya pernikahan pun segera dilangsungkan. Dan lalu Mahendra Data kini menjadi permaisuri dan tidak lagi berada di Jawa. Namun, dia harus tinggal di Bali bersama suaminya tentunya untuk mendampingi Raja Udayana untuk memimpin kerajaannya di Bali. Sementara itu, adiknya Dharma Wangsa kini pun sudah menjadi remaja yang gagah. Dan kemudian, dia menggantikan tahta ayahnya, Sri Makuta Wangsa Wardana, untuk menjadi Raja Medang Kamulan berikutnya. Di dalam pemerintahan kali ini, Dharma Wangsa ingin mengembangkan kekuasaannya. Dia adalah raja yang sangat kuat dan berpemikiran maju.
Dia tidak ingin kalah dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk Kerajaan Sriwijaya yang sampai saat ini masih dalam status musuh bebuyutan mereka. Kedua kerajaan besar itu kini selalu bersaing untuk menjadi yang nomor satu di dunia ini. Pada tahun 988 Masehi, pertempuran kembali berkobar antara Kerajaan Medang melawan Kerajaan Sriwijaya. Tahun demi tahun terus berlalu dan peperangan pun masih saja belum selesai. Dua kerajaan sangat berimbang, terkadang Medang yang kalah atau terkadang Sriwijaya yang kalah. Pemenangnya selalu bergantian pada zaman itu. Hingga pertempuran pun berakhir di tahun 997 Masehi, pasukan Sriwijaya berhasil memukul mundur pasukan tentara Medang Kamulan. Hingga pada suatu hari, pasukan Sriwijaya kembali melancarkan serangan yang dibantu oleh Kerajaan Worawari untuk menghancurkan Kerajaan Medang Kamulan. Dan tentunya dari serangan itu, Raja Damarwangsa menjadi korbannya. Dia akhirnya terbunuh. Suasana duka dan peralaya menyelimuti seluruh rakyat Medang Kamulan. Raja yang besar dan berwibawa kini sudah tiada lagi. Sementara itu di Pulau Bali, lahirlah seorang putra mahkota yang tampan. Putra dari Raja Udayana dan permaisurinya, yaitu Mahendra Data. Seperti yang sudah diceritakan tadi, Mahendra Data adalah kakak dari Prabu Darmawangsa. Dia melahirkan seorang bayi calon raja besar di tanah Jawa dan diberi nama Pangeran Airlangga. Setelah besar, Airlangga dinikahkan dengan saudara sepupunya yang bernama Galuh Sekar, yaitu putri dari pamannya, Raja Darmawangsa. Namun di tengah pesta bahagia itu, tiba-tiba pasukan Sriwijaya bersama pasukan Warawari menyerbu dan memporak-porandakan Kerajaan Medang Kamulan dan akhirnya berhasil membunuh Prabu Darmawangsa bersama putrinya Galuh Sekar. Kemudian Pangeran Airlangga berusaha melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga, namun kekuatan Sriwijaya tidak mampu dihadapinya. Lalu dia berlari mundur untuk menyelamatkan diri bersama abdi setianya yang bernama Empu Narutama. Bertahun-tahun di masa persembunyiannya, mereka bertapa untuk mengadu dan memohon petunjuk kepada Sang Pencipta.
Sementara itu, kerajaan Medang Kamulan kini sudah hancur dan dikuasai oleh Sriwijaya dan Warawari. Kehidupan rakyat semakin tidak menentu. Penindasan dan ketidakadilan selalu mereka dapatkan setiap hari. Kemudian di dalam pertapaannya, Pangeran Airlangga mendapatkan bisikan bahwa dia harus kembali pulang untuk menyelamatkan rakyat Medang Kamulan.